Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski di tengah pandemi Corona. Karena seperti biasa, rangkaian informasi menarik akan tetap kami sajikan pada edisi kali ini. Bersama saya Triasa Primita, inilah Headline News Harian Poskota edisi Senin 1 Maret 2021. Diawali dengan berita kriminal. Pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ tega menyayat leher mantan perawatnya usai bertemu di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis dini hari. Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Alexander mengatakan, pelaku sebelumnya sempat cekcok dengan ayahnya. Namun karena khawatir, orang tua meminta bantuan kepada mantan perawat untuk mencari keberadaan anaknya. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, pelaku dan korban sempat berbincang. Namun tiba-tiba saja, pelaku menyayat leher korban hingga mengalami pendarahan. Selanjutnya ada selebgram Milen Daru alias Milen Cyrus yang kembali ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Keponakan Ashanti ini terjaring razia yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di salah satu kafe di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu dini hari. Dari tes urin yang dilakukan, Milen Cyrus terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis benzo. Berita terakhir yang juga menarik untuk disimak, Satpol PP DKI Jakarta menyegel dua tempat karaoke di kawasan Jakarta Barat pada Jumat 26 Februari 2021. Kedua tempat karaoke tersebut ditindak lantaran melanggar protokol kesehatan di masa PSBB. Dalam razia tersebut, petugas juga mendapati puluhan pengunjung tidak mengenakan masker, serta menyita ratusan botol berisi minuman keras ilegal. Informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi menarik, bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id. Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota, edisi Senin 1 Maret 2021. Saya Triasa Primita mewakili seluruh redaksi yang bertugas, pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ingat, jangan abai protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.